Enggak. Mesak-mesak umat Muhammad ya kebing dua cahaya. Saya bau kalahang dua petang bongeng manik Allah. Petang bongeng dalam kubur. Petang bongeng lemak jelukia kiamat. Sai-sai nggih umat kaku ending maaf ujuk semeton jari. Mudengan selundin milih bebing maaf. Elik baru nendik bebing maaf elik nendung barakapi neraka yang ke kiamat. Enggak disin baduk kan barakapi neraka. Belik dosa dengan sandi milih saling kewak. Rugi umat kaku. Lacur umat kaku. Sabedait kacumbulan Ramadan. Yang ketutup Ramadan lemak nikmat tapunang dosa si nenek. Setan memang licik ibu. Pinter setan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ala hadza shahril rahmah wa hiya syahri ramadhanil ma'azzam. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Nini mami sanak biji bapak ibu jamaah laki bini setia hormati dan muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla limbi dalam kesempatan bian-bian sak mangkin niki pelunggum tiang selaput pulih rauh hadir li tau sesuci mulia li bulan sak mulia pelunggum tiang selaput pulih rauh hadir dalam rangka memasuki jelu ke-10 di dalam bulan suci Ramadan niki. Alhamdulillah pelunggum tiang selaput masih dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang tiang muliakan tiang hormatin lintarasi longgom tiang memasuki bulan suci Ramadan iki li jelus ke-10. Bemanik Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ramadan selalu terbagi jadi telu. Fase pertama tanggal sekek sampai tanggal 10 sesuai aran. Ro mim dot alif nun. Ro niki rahmat. Bulan rahmat. Ye tetep pentunang rahmat di sida-sida Allah Taala di dalam bulan Ramadan mulai awal tanggal sekek sampai tanggal 10. Imam Ghazali pada masih bagi Ramadan niki jari telu. Nabi basen Imam Ghazali setiap dengan bedait kanci Ramadan din bina marak dengan bertanding tanggal sekek sampai tanggal 10 niki tersebut babak penyisihan. Saran babak penyisihan selaput peserta milu bertanding bimbi totelen ili gobuk santren masjid namun awal-awal Ramadan aja pul masjid si dengan terawih ia termilih pembeli masjid tata. Ia termilih petingkat santren tata. Yang kedatang leleah
jamaah sembahyang taraweh. Babak penyisihan. Ini karena kocek jangke dengan toa bih geger. Tae kojok masjid. Jangke-jangke kesuwu-kesuwun. Sakocet-kocet bih tepat tae. Babak penyisihan. Nah. Nih, jangke limo lasap. Demen tetelek ini. Lagu lamun laun biat. Tanggal solas. Sampai tanggal 20. Nih. Niki napi tante bagi si Rasulullah. Babak pertama baru roh rahmat. Nah, makin mim magfirah. Bulan ampunan dosa-dosa. Mulai tanggal sekit nak tanggal 11 sampai tanggal 20 niki bulan ampunan dosa. Nah, roh mim magfirah niki bulan ampunan dosa. Bebasa Imam Ghazali lamun tanggal 11 juga 20 semifinal. Kembin kena semifinal 11 juga 20 luwik sakalah bertanding. Mula 15 sap kalah 10 sap. Telang 10 sap karing 5 semifinal. Luwik sakalah. Apalagi lemak selikur juk telung dasa manik rasul itkun minan nar, pembebasan dari api api neraka. Nah ia sak mula-mula tau tiandik milih kalah lagu tu telui finalis finalis tanggal selikur juk telung dasa jak finalis finalis sak lima sap karing setengah sap sama sih. Tahu teraweh akhir Ramadan telubi. Sabongkok-bongkok. Sabatuk-batuk. Sabebalu-bebalu toa. Enggak masih teraweh. Nah, Ramadan itu Bapak Ibu jauh sebelum di mana-mana ya arak Nabi Muhammad kurang lebih kering 2700 tahun yang lahir Nabi Muhammad di dunia. Nabi manik Allah ya Musa, Musa inni a'taitu ummati Muhammad nuraini kai la yadurruhum zulmatani. Musa aku era ya kebe ya bagi umat Muhammad dua cahaya nuraini sandekuah b dekuah bagi tipe umat-umat Nabi salain. Enggak mesak-mesak umat Muhammad ya kebing dua cahaya saya bau kalahang dua petang bongeng manik Allah kailayaduruhum zulmatani. Bengak Nabi Musa bapak. Nabi Muhammad doang karing 2700 tahun ini lahir. Tetapi umatnya sudah disebut oleh Allah. Wan tak tersemaya isi nenek. Nabi Muhammad di mana lahir. Tetapi pelinggin dia. Saat jadi umat, wan tak tersebut. Bengak. Ma nuraini ya Rab. Nunasang ya Allah. Mbi dua cahaya. Ya mican umat Muhammad era ya Allah. Faqala Allahu taala bemanik Allah taala nuru Ramadan wa nurul Quran. Cahaya bulan Ramadan dan cahaya Al-Qur'an. Wa mazul matali ya Rabb. Nunasa bidu petang bongeng. Ya kalah si dua cahaya ni ya Allah. Petang bongeng Nabi. Zulmatul kubra wa zulmatul yaumal qiyamah. Manik Allah. Petang bongeng dalam kubur. Petang bongeng lemak jeluk ya kiamat. Petang natun di kubur bapa. Petang
Mimpi tu mati ibu. Yang petang doa. Nih. Mimpi ampun deparan petang pertama. Lambah di si tereng. Tepotongan. Telebalin tu. Ibu. Lemak lamu mati. Tepotongan tereng dulu. Lamun bahasa perayaan iga. Daka. Ia terpelengang. Yang keselai telung dasa tereng. Isin terlambah. Kedua, tahun satu pengalak, pagar tahun satu pengalak, ia terpentu nendah juga bawa dalam. Ketelu, tipah-tipah baru, sinta tombok nendah. Keempat, daun-daun lambah, daun punti, ia tersuekang. Ia sinta tombok kiri kanan, adik diurus. Kelima, tanak satu pentu nonek bapak. Bih satu petai konek bih terpentun malik. Keenam tanjak sinain adin pelet. Kepitu tersiram siai adin padat. Kebalu terpemuntung setengah meter juga atas. Kesiwa terlipe tersemen terkeramik. Marak-marak lawang jauh dinarak dengan ya tamu cahaya berembi ya kepetang bau sid bayangan bapak ibu dindik siwak macam si mata tumbuk sekualam kelumbung di misi hambal doang mangkin limbau bertahan ya kedua jam sukul bekenyat mau apa lagi siwak macam bapak mau sekedar tahun terpenyelili doang bisa dibayangkan berembi ya kepetang kepanasan. Nggih. Lagu kendik mat, takut mati manik Rasulullah. Piran-piran ya datang malaikat maut, ditirurut nyawun pelunggung tiang, kendik takut kendik parah. Lagu kembik takut lalu mati. Ibu. Bani mati. Nid bani. Lagu berem-berem di taman di bani. Ia daitan doang. Dindik takut mati. Dindik parap mati manik Rasul bapak. Kembi ndik Nabi Muhammad janji ta bapak. Ndik tuan guru semaya tibo. Ndik ustaz bebasa lagu salangsung janji pelinggin tiang Allah. Kendik takut mati. Nggih, piran-piran ya datang malaikat maut kendik takut. Ken sengat nenek janji pelunggung tiang. Nurul Ramadan wa nurul Quran, cahaya bulan Ramadan, cahaya Al-Quran yang akan menerangi tenangnya yang namanya dalam kubur. Timan siwa macam sima tertumbuk. Lagu kubur niki akan tenang tandur dengan datangnya cahaya Ramadan. Yang kedua, zulmatul kiabah. Petang bongeng lemak jeluk ya kiamat. Lebih-lebih salah undian bapak akan memasuki bulan maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi manik Allah man zal ladzi yaghfiruna panaghfiruhu. Saya inding ampun. Saya inding maaf. Ya ampunan, aku ya ampunan. Sekalipun karimal madarun tumpukan gesik rundo seut bapak ian tampunang si nenek kal bahri marakun kawok segare rundo se mibuk nim tau rekengan ian tampunang sehingga aranan Ramadan iki sakedua mim itu artinya maghfirah bulan ampunan dosa-dosa hamba. Tetapi dalam hadis yang lain Rasulullah memanik ibu. Nabi manik Rasul raghima an purajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyub parudahu pi rugi umat kaku lacur umat kaku sabedait kacumbulan Ramadan yang ketutuk Ramadan lemak nikmat tampunang dosa si nenek. Sahabat berketuan ya Rasulullah arah umat teman di tampunang dosa di dalam bulan Ramadan luik
Lui umat kakundin tampunang dosa ni dalam bulan Ramadan. Aing manik Allah baru man zalladzi yaghfiru napa na gafiruhu. Sai-sai ending ampun aku ya maafangan. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah Taala lin piwali di janji. Nenek lin tadai si berugung bapa ibu. Tetapi kenapa setiap tahun kita bertemu dengan Ramadan, nikmat tampunang dosa. Manhum ya Rasul. Sai niki sandi di tampunang dosa. Insya Allah Taala umat ya Rasulullah. Timanja puasa. Nabi manik Rasul, kam min shaimin laisa lahul jaza illa al-ju wal 'ar. Lui umat kaku gawe puasa. Lagu dinarak mau kecuali lapah bit malet ngenem. Dinarak mau puasa kecuali lapah bit malet ngenem. Manhum ya Rasul? Sai niki ya Rasul. Pertama musyahinan. Dengan-dengan sandi milik saling kewak. Dengan-dengan sandi milik saling kewak. Sembahyangan din terima. Puasa din terima. Tarawih din nara apapun terima si nenek. Lamun dengan dimilih saling kewak. Ya, mitadahan. Nabi manik Rasul, asyaratu nafarin la yaqbalullahu salatahum. 10 macam kelompok umat din terima sembahyang si nenek. Berembi-rembi kesolahan tak magawe sembahyang. Nggih, Ibu? Berembi-rembi khusuk tak sembahyang, din terima 10 macam. Salah satunya qati'ir rahim dengan saputus sang tali silaturahim. Kam min shaimin laisa lahul jazaa illa al-ju wal-'ad. Luwe umat kaku gawe puasa lagun darak mau kecuali lapah dit melet ngenam. Sainiki musyahinan dengan bermusuhan di dalam bulan Ramadan. Ya ampun Ramadan iki tebe ngaran si ulama. Keluwe aran Ramadan bapak aran 14. Pire? 14. Salah satu nama Ramadan Syahrut Tuhur. Apa itu artinya Syahrut Tuhur? Bulan suci. Bulan suci Ramadan. Enggak antop dedengah aran bulan suci ni Roma. Dituah dengan bulan suci Sawar. Bulan suci Zulqodah pasti bulan suci Ramadan. Artinya enggak dengan ya terima puasa insyaallah taala dengan sawah suci yang atin. Lamut masih bermusuhan, masih berkemerian, masih berkaitan sesama manusia, tidak akan diterima puasa kita oleh Allah. Aran dini puasa sekali wah. Nah. Nih. Ragi ma'an purajulin. Rugi umat kaku. Bedait kaca Ramadan yang ketutup Ramadan, nikman tampunang dosa. Mununasang arak masih di bekewak makin. Ah, biruin. Di kapak ngaji menu. Lamut masih di bekewak arat no di ngaji. Mudah-mudahan sandi arak nggih. Ah, dindik pengkung lalu dari manusia. Nenek sapiak doa berembi kebeli dosa tampunan kat si nenek bapak ibu. Nggih. Mu pelinggin tiang pada entar jadi panjak nenek. Mundik memilih ngampunang dosa pada manusia berarti melet itu atasan kat si nenek. Ya ampun dik tampunang dosa insyaallah taala. Dengan sandi milih bekewak, dengan sandi milih bebing maaf berarti milih ni atasan kat si nenek. Baru arak ngusul tu ileneng. Munasang tuan guru. Wah kinding maaf kon semeto nak. Lagu ndin milih mun tong ple kima ka. Ana te wayang kah semeto nane iu ni kena. Aku ja surga ya tau uni. Kamu ja neraka uni kena ke semeto nan sandin milih bebi maaf. Nabi manik Rasul bapa ibu. Sai-sai nggih umat kaku ending maaf ojuk semeton jari. Mudengan senundin milih bebing maaf.
ini baru nanti bebing maaf ini nendung barakapi neraka yang ke kiamat. Enggak disin baduk kan barakapi neraka. Belik dosa dengan sandi milih saling kewak. Sekedua, orang-orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah di dalam bulan Maghfirah, bulan Salih Ma'aru. Sekedua, begitu dipanggil oleh Allah, begitu diundang oleh Allah, tidak mau mendengar, tidak mau hadir. Pertama tempuh di si nenek, kedua terpesilak di si nenek. Ndin milih endang pengempuh nenek, ndin milih hadir di dalam undangan Allah. Berminta tempuh. Ya ayyuhalladzina amanu. Berminta terpesilak. Kutiba alaikumus syiyam. Senugak panjang aku sabar iman manik Allah. Yak pesilam. Yak wajibam. Gawe naran puasa. Nah, saat terpesilak isi nenek bapa ibu di dalam bulan Ramadan, ndik selaput manusia. Manusia-manusia yang dipilih oleh Allah. Saat tergelik-gelik isi nenek. Ndik selaput manusia terpesilak. Okey? Lamu mendik beriman, dendik menjadi kados. Kades. Camat, bupati, gubernur, presiden yang jari lama mendek beriman, ndim gemes terpesila isi nenek. Amak kangkung ini nak lembain garin. Beriman kita kepada Allah, kutiba alaikumus syiam. Yang pesila amanik Allah. Jadi yang terpesila si nenek ini manusia-manusia pilihan. Tidak sembarang manusia. Dendek tak terpesilak isi nenek. Yo ning kuibian. Ni kilik pau dandak. Yang kejam sekek kuibian tu pau dandak. Dendek tak terpesilak isi nenek ibu. Sekedar terpesilak si gobuk doang mangkin. Andili gobuk ketarak dengan roah. Selapuk terpesilak ibu. Mu mesam-mesam di terpesilak ni gobuk. Berbiangan. Kecewa. Ero asik apa orang dosa salah ke mu mesa-mesa kenin pesilak ini gobok nangis dia semua buka lawang ibu mula mu terpesilak ayun jaklah mu nak terpesilak balik susah nah. Kami darah yang bentek dah kamu daku demen ok banit lalu utang gula je ke telur 4 kilo cemuh lalu saya terpesilak. Muta endang ruan penjauh dari sekah kan loyan biaya semut jauh semalam lalu begawi benteng gula sekilo ibu di semal paling gede 2-3 kilo mutelu kilo pira-pira ribu haji sekilo makin balu olas berarti lah mutelu kilo pira saya ke tempat musa saya ke tempat ibu si beli bakso pira mangkok yang mau lagu kelebet ni mau silaturahim bare demi tinggal semangat paling-paling nah, pada-pada sebungkil jangan si mata satu ibu ni bukan lu ares kan lu gedah serbuk demi tolik jauh tawon-awon lagu terpesila isi go gobuk demi tolik jauh tawon-awon lagu terpesila si gubernur yang tetap terpesilak buka si gubernur bapak akhir-akhir Ramadan tanggal 7 likur balu likur Ramadan mu berembir-embir kesakit tetiang lamun gubernur menyilak burung kesakit engkah sakit berembir-embir keluar undangan muksia kesalainan burung kelain gubernur mukulak utama kembin lamun dihadir rugi. Kembe tak rugi. Pertama terjemput si mobil mewah. Kedua tersambut si pejabat. Ketelu demi berbuka wa berderek makanan minuman sambil tuah rasa tu Bali bapak. Semai-mai. Keempat
Dimi tinggal sembahyang maghrib. Pesta kebun Nuni Malik. Pesta kebun. Mbimbi milik kakan nasi. Lengkap tersatu bapak. Milet nasi pecel, nasi rawo, nasi soto, nasi goreng, nasi ala Arab, nasi campur, apapun milet bukakan. Enam, dia minta besuh. Mereka bersalah mulik ke cik gubernur. Watanti tuliruru anak lawang isi panitia. Tebit amplop pada sekek. Buka-buka amplop, 4 juta isi. Tu teman dia hadir aja. Rugi. Berdemi-demi kesakit, tengborong kesakit. Ia membayangkan amplop penuh. 4 juta tapi bapak. Lamun gobok pesila ami bo. Tebi ingat awon-awon. Lamun gubernur pesilaan bapak. Demi tulik tebi am. Lagu lamun Allah pesilaan. Kutiba alaikum siyam. Manik Allah. Yak pesilaan. Gawe aran ibadah puasa. Lemak dimintutuk Ramadan bapak. Begitu Ramadan berakhir, la'allakum tattaqun. Tebit langsung tiket. Isi nenek pada seke-seke ibu. Ah, ni tiket, tiket, tiket. Tiket ya jadi napi. Ndek tersita taik pesawat. Tiket isi tiap tamu ujuk surga al. Ibu. Napi manik Allah wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga segaluh pituk lapis dunia, pituk lapis langit. U'iddat lil muttaqin. Waqta siapang manik Allah. Panjakaku sabdui tiket la'allakum tattaqu. Karena kelas manusia di hadapan Allah Bapak Ibu ada 5. Kelas manusia ada 5. Ada kelas sekek, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Paling tinggangan manusia ini nenek kelas 5. Ya pun ditanggung sombong dari manusia Bapak. Ini saya ingat kelas manusia sepaling tinggang ini nenek kelas 5. Mungkin kelas pira tahu om bapak ibu? Kelas pira tahu om mungkin ibu? Mbi 5 tamu surga lemak mungkin tahun kelas om. Nah, kelas sekek mbi Muslim maran. Kelas 2 mukmin. Kelas 3 muhlis, kelas 4 muhsin, kelas 5 muttaqin. Arak ele baru lahir jangke mati di nini tai kelas sana. Kelas sekek doang jangkeun pelot. Kembe anu sekat dengan tai di kelas 2, kelas 3 apa lagi jangke kelas 5. Kelas sekek muslim niki jak becat tanah. Hambi kerasakai Muslim. Setiap manusia wah ucap 2 kalimah syahadat. Setiap manusia yang sudah mengucapkan 2 kalimah syahadat, yaitu tamen dari Muslim muni tergolong mus Muslim. Pelinggim tiang rata-rata wah ucap 2 kalimah syahadat, termasuk dengan mus. Lagu belum tentu taik di kelas 2. Lamut kena Muslim belum tentu mukmin. Lamut kena mukmin pasti Muslim. Mbe kelas 2 setiap manusia ucap 2 kalimah syahadat, gawe apa satu perintah si nenek, jauhi semua yang dilarang oleh Allah. Inilah kelas 2. Sehingga Rasulullah selalu mengatakan lu'an tan ucap mukmin. Iza aradallahu ta'ala lil mu'min. Nah, salah satu hadis Rasulullah, apabila Allah ta'ala kayun ya cabut panjakan, cabut nyawun panjakan sa mu'min, bukan Muslim.
Jadi umalakul maut, datang malaikat maut temani kang yak rurut nyawa dengan biwih dulu. Namun dengan mukmin. Ha. Nggih. Okay? Saya ingat luik manusia. Aku din dari Islam dengan Islam. Lagu penganak kepeng gawean. Manusia penganak kepeng jangkeun mati di tahu taeng di kelas 2 bapak. Kelas sekek doang tahun. Manusia penganak kepeng. Saya ingat kembi kenya kelalun gawe pembalak ini disidak Allah Ta'ala. Apalagi kelas telu. Kelas telu. Nggih. Okay? Mbe kelas telu muhlis. Saya ini kimus muhlis. Setiap manusia ucap dua kalimah syahadat, gawe nabi sata perintah si nenek, jauhi nabi sata balak si nenek, berangkat dari hati yang tulus ikhlas. Nah, kelas telu wan iki. Sekat ikhlas. Nggih, Ibu? Sekat gawe pegawaian ikhlas. Kadang-kadang ndek bekerana entat ngaji. Mula baru ndek mengaji. Lagu-lagu dengan ngelok lejulun balet tanpa ngaji, milut payu ngaji. Bukan ngaji karena Allah. Lagu ngaji karena lile tetelek ndek ngaji si batur. Tae kelas 4. Apa itu kelas 4? Muhsin. Sambil tersebut muhsin, setiap manusia ucap dua kalimah syahadat. Gawe perintah Allah Ta'ala, jauhi larangan Allah, berangkat dari hati yang tulus ikhlas karena kita melihat Allah. Aniki muhsin, kita melihat Allah. Lamut ndek tahu telek nenek, Allah melihat kita. Ini baru kelas 4 muhsin. Taek ju kelas 5 muttaqin. Siapa itu muttaqin? Setiap manusia mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berangkat dari hati yang tulus ikhlas karena kita melihat Allah atau Allah melihat kita, pi makanin kan dalam situasi bagaimanapun, ia narak endik dengan telek, tetap kita takut kepada Allah. Ian sepi, ian rami, tetap atet niki takut ujuk Allah. Anu sekat sulit Bapak Ibu. Lagu saya gawe puasa, hadir di dalam undangan Allah, langsung ngetaye kujuk kelas 5. Ibu, lamut gawe puasa dah langsung ngetaye kujuk kelas 5. Mbi bukti kalau seke wah ucap dua kalimat syahadat. Saya ingat syarat dengan Islam, tamu duk Islam mengucapkan dua kalimah syahadat. Kedua, mukmin. Saya ini ki mukmin. Setiap manusia mengucapkan dua kalimah syahadat, gawe perintah Allah, jauhi larangan Allah. Nyeket sepuasa niki mungkin nyeket lalu gawe perintah Allah, nyeket hadiri undangan Allah. Wah kelas dua wah. Kalas telu, lamut puasa, muhlis. Saya niki muhlis. Setiap manusia mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berangkat dari hati yang tulus ikhlas. Ikhlas tatun di puasa ibu? Ikhlas. Ah, deh narak dengan wajaga puasa. Begitu masuk tanggal 1 bulan Ramadan, marak dengan tempuh-tempuh bapak. Ikhlas kita di dalam melaksanakan ibadah puasa. Kalas telu. Kalas empat, muhsin. Siapa itu muhsin? Setiap manusia mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berangkat dari hati yang tulus ikhlas karena kita melihat Allah atau Allah melihat kita. Di dalam kejelu makin bulan puasa, bapak ibu, andin onek kelema. Contoh nengih goro kat manok, manok manok kat mesa mut goro ibu mut ngeriap kelema diminwah jari nasi jari kando tamaan dalam bali empat lawang empat jendili dinara dengan tahun seke-seke bani matundik molak bani matundik darah nasi niki bapak nasi kat mesa manok kat mesa anu halal.
lagu kembik tendik bani bedaran kelemak dinarak dengan tahun anak ketendara tahun bain tetangga dinarak dengan tahun mesa-mesa waharak makanan minuman lagu kembik di bani daran kita yakin Allah melihat kita si yakin nenek wantawi ndik tebani mola bapa ini kelas empat muttaqin kelas lima lamun puasa siapa itu setiap manusia mengucapkan dua kalimat syahadat melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan Allah berangkat dari hati yang tulus ikhlas karena Allah melihat kita dalam situasi bagaimanapun arak diarak dengan telek eta arak diarak dengan ajum dituah milih tajum puasa dituah milih tetelek puasa nah yang pun asaumu li wa ana ajzibi satu-satunya ibadah sandin tertentu ang pahalaan adalah puasa namun ibadah-ibadah selainan dia bapak wan tak tertentu ang Rasulullah lamun tarawih saya-saya tarawih malam 10 ni pahalaan saya-saya tarawih tanggal 11 ni pahalaan lagu dinarak manik Allah manik Rasul saya-saya puasa tanggal 10 bulan Ramadan ni pahala tidak ada at-takbiratul ula yudriku hal mu'min ma'al imam saya-saya sembahyang berjamaah baru takbir turut imam belian pahala ketimbang dengan gawe haji umroh 1000 kali haji 1000 kali umroh wah tertentu anggong pahala man hadaro majlis al-ilmi fi Ramadan saya-saya datang ngaji di dalam bulan Ramadan kataballahu lahu bi kulli khadamin ibadatas sanah saya-saya milih ngaji di dalam bulan puasa bulan Ramadan setiap lengkak lain melengkak ibadah setahun semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah pahala-pahala lagu lamun puasa jak dinarak entan tersebut sehingga nabi satu-satunya ibadah kita peruntukkan kepada Allah lamun sembahyang ngaji sedekah haji apapun namanya akan kembali kepada kita bapak ibu lamun lui antan bersedekah itu ya lain sembahyang itu ya lain selawat itu ya lain lagu lamun puasa jak nabi manik Allah asaumu li wa ana ajzibi puasa senoja untuk aku mu aku yakni lain pire maun puasa dengan senu berembi kebelik kekodek maun puasa sakna naon ibadah puasa niki pelinggim tiang sagawen dait al Allah ibadah yang sir ibadah rahasia sanden tetentuang pahala nin bina marak dengan saya tersuruh begawian makin bapak aneh tambah hak bangkat laun kupak nah yang tupak bapak lagu endek tetentuang upak lamun tetentuang baik kena berborong maupun harian jak wah keruan nah niki luwek terjadi bapak ibu lamun kena borongan kacang harian lain tan gawe ang dengar aneh ya kupam harian aneh tambah hak bangkat teka unit misal bapak nggih sanggup harian maka makan datang jam 10 kena ampun datang mulai nambah mu kaceh enak kan tan begawian enggak mundongak jelu dimindarak jaipin bangkat beceririn ngerokok purun lamun tertunggu sipin bangkat dak barun pacu masa jelu arak semeter maun harian aneh borong bangkat teti aneh unit surun lamun kena borong selesai subuh wanta subul ngoyang warar kadang-kadang tanah sandiman tertambah muntumput sisa wa tertambah
haram hukum meniki bapak. Lain angen gawe angdengan, lamun kena harian dait borongan. Nah, kembi wa keruan upaan. Lagu aneh tambah hak bangkat laun kupaam. Unin tu misal, niki kan harus hati-hati itu sanambah. Sehingga nanti yang akan dinilai oleh Ipin bangkat. Ah, lamun pacu dan tambahan dengan mulai jatuhan 100.000 sejelu. Lagu sengan pacu kelebet tegawean. Wah, deka rugi aku jat sata ke kebingan. Sata sing tutupak payu. Mulai baru yang tebing yang 100.000. Lagu marah baru enggak mun telek jelu. Ngerokok lang seberak. Mun kaceh-kacehan, mun lompat-lompatan. Burung kaya milih tetambahan. Wah, mah lainan aku itu tebing 50.000. Begitu juga puasa. Ndek yang tertentu pahala di si nenek puasa. Namun ibadah salainan jawa tertentu. Saya ngan api satu-satunya ibadah sandin tahu terdait isi riak puasa. Sembahyang terdait isi riak. Haji terdait tertisi sombong. Bersedekah terdait tertisi riak. Semua ibadah terdait terdoang isi penyakit riak. Ambil contoh sembahyang. Mula baru nina sembahyang sunat. Lagu sumbah untuk muri payu-payu sembahyang sunat. Adin teparan pacu. Mula baru nina masalah sedekah ibu. Lagu telek selapu batur buka kantong kutang payu ni bawa yang endah milu ndin karena Allah kedai tetisi ria haji lewe muk dengah melet karajuk Mekah gawe haji adik tempuh kena ina tuan melet nadin tempuh kena ina tuan kemelet terlalu gawe umroh adik tempuh kena bapak tuan. Ndek ensa mulu umroh gawe haji karena Allah. Lagu lamun puasa ja edak tadah mandi karena Allah bapak ibu. Nggih. Nah ye ampun puasa niki satu-satunya ibadah manik Allah as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa senu untuk aku, mu aku. Ya bingen pire kebelik ke kocet, luun maun pahala gawe puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum mara entan sawajibang atas panjakaku sendikman kamu manik Allah. Nah, dari pengertian ayat niki bapak ibu, ndin pelinggin tiang doang terperintah puasa. Tetapi semua nabi dan rasul terperintah si nenek gawe puasa. Lagu walakin syariatuhu, akan tetapi cara tegawe antara satu nabi dengan nabi yang lain tidak sama. Begitu juga dalam hukum-hukum selain jekat. Ndin pelinggin tiang doang terperintah berjekat si nenek. Mitrah sapu nabi terperintah berjekat. Lagu cara berjekat lain. Nabi Adam terperintah bijian berjekat. Pelinggin tiang setiap mau hasil tanaman panen tengah nikat sebulang je jekat. Untuk apa zakat? Untuk membersihkan duit bandu. Saatnya keterima ini disidi Allah Ta'ala. Lagu cara berjekat antara satu nabi dengan nabi yang lain tidak sama. Ambil contoh bijin Nabi Adam maran Kabil paling beliin. Ah, Kabil niki agak kerasa nanti. Oh kamu Kabil ini keras hati, cocok menjadi petani. Habil ini sabaran, oh cocok menjadi pengarep. Namun sabar cocok menjadi pengarep. Akhirnya Nabi Adam tertugasan Nabi Rengki Bija, Nabi Adam marang Kabil tebing pegawian si mamin Nabi Adam jadi petani, kamu Habil jadi pengarep. Beberapa tahun kemudian semua berhasil. Kabil berhasil 1 meter buah parin bapak.
Begitu juga Habil, mokoh-mokoh plek-plek bembek samunarat. Datang waktu zakat, terperintah si nenek sugulang zakat. Berembintan berzakat, berzakat lalu jauh nyuk atas gunung. Ah, kamu Kabil, jauh parem. Tu atas gunung tolun. Habil, jauh kamu domba, bembem, tu atas gunung tonggat tangan. Mulai ma'aru pada telek. Ambil setelah ia waktu terima si nenek. Jarin Kabil pari lalu jekat tanggih. Lagu napi uning Kabil, wah ndara dengan yang naon sejua. Ndara dengan yang ngingat. Tima jak hasap pising-pising ya kalau sugulang kebi saya tahun. Ah, misalnya nyelengik mun boyak ni jak Kabil. Sujan darat dengan yang naon sejua. Lalu serah nojok atas gunung. Lamun Habil aja mun pilih bembek sopelik-pelik moko-moko. Memang di narak yang naon. Lagu yang paling mengetahui adalah Allah. Monoros sa paling belik. Mun getengan tulik bawun gunung. Dimin kelemah tetelek-telek sa telang kibas. Bembek sa tegetang teguk baru. Lamun parin Habil jak masih utuh. Nah ya berarti terima jekat ni si Allah tadi. Jadi ndek nruwe terima si nenek. Ndek nluwe. Ndek solah satu penting a ati angen. Ah, begitu juga dengan nikah. Nggih, terperintah nikah Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Lagu caren bernikah antara satu nabi dengan nabi yang lain tidak sama. Begitu juga puasa. Manik Allah kama kutiba alal ladzina min qablikum. Marantan sawajibang atas panjang kaku sendiman kamu. Nabi Adam terperintah puasa. Bermintan puasa, ndin pade ntan puasa marantan pelinggim tiang. Lamun pelinggim tiang terperintah puasa si nenek ibu mulai imsak subuh sampai beduk maghrib. Bare lamun beduk maghrib berbunyi ya kanggo ambil sandit kanggo ya gawe di kanggo ya laksanakan mangkin li dalam nyeket sepuasa. Pada merantan dengan lalu gawe haji. Kenyeket sekadu pakaian ihram arak di kanggo gawe. Arak di kanggo sebut lagu lamun ta bukaan pakaian ihram kanggo tembi satabalak-balak. Begitu juga puasa. Okay. Mulai imsak sampai beduk maghrib. Lamun Nabi Adam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Mara entan sawajibang atas panjang kaku sendiman kamu. Berempi entan Nabi Adam puasa ibu mulai tanggal sekek bulan Ramadan dan ke tanggal telung dasa bulan Ramadan. Telung dasa jelu, telung dasa malam ding kanggu medaran, ding kanggu nginem ke jelu maupun ke malam. Piranan bubuke tanggal sekek bulan Sawal. Muandi nak yin tambah terperintah si nenek bapa. Ibu marantan Nabi Adam tambah terperintah puasa. Demin dua jelu, bilang jelu jamaah ponggong yang tubuh mang ini masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya palang. Anu mulai imsak subuh sampai beduk maghrib doang mejan luwe injuk jengku sembahyang asar. Nggih. Ah. Berembi sejarah. Ampun Nabi ada terperintah isi nenek puasa mulai tanggal sekian Ramadan sampai tanggal telung dasa. Ah, ada sejarahnya. Pertama Nabi Adam Bapak Ibu nggih ketinggangan petang dasa pitu meter kegambaran balu olas meter marak tower senu ketinggangan lamun medaran sekali suap setimbang lamun sepiring 20 suap berarti 2 ton sin medaran sekali. Jadi cocok kan kekuatannya Nabi Adam timan di medaran telung dah sejelu telung dah semalam ndin lemas maratan penunggum tiang lunggum tiang api lalu sesuap bapak eh? Yang kedua Nabi Adam terperintah puasa mulai tanggal sekek bulan Ramadan
sampai tanggal 13 bulan Ramadan. Ni laik kenyekan sali dalam surga kata Siti Hawa. Ya Adam, apa samelem kakan, apa melem gawe, apa melem puruk masyita. Terserah kamu. Berminta milih manik Allah kata senina. Lagu yakin di ngasih. Kendik sekali-kali rapat irik sekek lulun kayu di dalam surga setia. Tepri tuang si nenek. Mun bekopok setan. Ah, pelot nadam nani. Iya langar di pesugun di dalam surga. Sehingga setan ni ki bapak ibu minta kepada Allah. Ya Allah, syarat sebab Adam tiang tersugulang di dalam surga. Untuk itu yak lunas ada lima macam ya Allah. Pira? Lima. Pertama, ican kaji umur panjang ya Allah. Jadi setan ni nenek mati. Eh? Tebing si nenek umur bilu ni dia kejelu kiamat. Di nenek mati setan. Cuma mokoh dari kurus. Lamun berhasil gude pelunggung tiang bapak. Plek, mokoh, kuat. Mundi berhasil, kocer. Marah teri coteh dari ini. Tebing umur jangka jelu, kiamat. Kedua, mulai detik niki, jangka jelu kiamat. Yak bermusuhan kaca keturunan Adam. Ya pun bermanik Allah Ta'ala. Wa la tattabi'u hutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kendik sekali-kali ikuti langkah-langkah setan. Sehingga setan selalu merupakan musuh misalnya. Saat ketelu. Detik mulai detik niki Allah. Yang kejelu kiamat. Yang selalu goda anak keturunan Adam. Adil luik kacak tu dalam neraka. Nah. Lagu sehingga di mana rak pembalak ilai Allah Ta'ala. Jadi setan enggak bisa berkutik. Apa yang takat guna ada. Saya ingat dia nak apa-apa terbalan si nenek. Begitu mendengar kendik rapat ini sekek lulun kayu tiada. Yang pun berkopok setan cemoh lalu. Nah, iyalah enggak kasu gulangan Adam di dalam surga nanti. Setan memang licik ibu. Pinter setan. Dan seketika itu dia datang menggoda Nabi Adam. Antih saya lupa dulu. Antin salali. Demin wapir bulan. Mupia-pia di nangis setan tu. Di lawang surga. Yang kembi nangis setan. Mupriak lalu nasib kamu Adam. Sama tahun hari. Ya, yang kembi priak aku dalam surga. Tahu ke. Mupikiran nasib kamu. Sama tersugulang di surga. Baik. Kembi aku yang pikiran. Au Adam. Ndik mam tahun rencana nenek. Ndik mam tahun rencana Allah. Aku wah lebih 20 ribu tahun nak meruk di dalam surga Adam. Berjuluan aku 20 ribu tahun. Selama itu tidak ada larangan dari Allah. Apa-apa yang gawe tebik doang si nenek. Wah lebih 20 ribu tahun. Mukamu nikmam setahun di dalam surga ada. Wah tebalak merapat di lulun kayu seseketi. Mumtahun kena lulun kayu tiada. Ndik. Ia aran lulun khaldi. Dari setan membingaran aran khaldi. Mumtahun arti khaldi ada. Ndik. Bahasa Nabi ada. Khaldi senu arti kekal khalidi napiha abadah. Nah, arak rencana nenek karing seberak nani yang tersugulang di dalam surga yang tahu dunia. Lamu melik dunia ada, lamu melik mah lalu bertupak nambah, bertupak lalu novo, bertupak lalu merampek, mum melik mah lalu berusaha berdagang berjual, melik mah yang mau mangan. Namu iya yang gawe lemak di dunia, nah yang pun terbalak. Lau narak membau buah.
lamu mak baun serta mak kakan dan kaca seninem yang kekal sengonek-ngonek di dalam surga. Aneh tenak seninem baun kakan adem burung nenek yang pesugulang di dalam surga. Masuk akal. Oh tentu bahasa Nabi Adam. Tetapi ingat ketika Nabi Adam ditaruhkan akal oleh Allah, okay? Saya kadu akal mengenyampingkan hawa nafsu, maka kedudukan manusia pada saat itu lebih tinggi dari malaikat. Oh anu tebalak terapet si nenek, berarti setiap apa sa tebalak gawe si nenek ada hikmah. Enyahlah engkau dari sini wahai iblis, burung bagaimana begitu setan. Ingat ini pembalak al ibu, setiap nabi sa tebalak gawe si nenek arah hikmah. Kendik raus batur, tebalan raus batur. Kendik ngompet, kendik telikan tandangan. Lagu iya, megawe bapak ibu, maka akan kembali kepada kita. Lagu girang bertejuk, tejuk batur. Berminta bertejuk, dek batur punggung, meniki enggih. Arak bertejuk, kadu meniki. Ndarak. Apa arti ini ibu, bertejuk? Arah sekek kekurangan dengan bisi mungkah kare. Arah empat kekurangan itu dimbani tetahun si dengan lain rahasia. Yang pun dikanggu girang bertejuk. Sekek rahasia dengan bisi milih lalu cerita dengan bapak. Musa empat ni kijak musa bon. Kekurangan ni, aib ni, rahasia ni, teres dindik nenaon yang pun dikanggu, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Setiap Nabi Satabalak gawe ada hikmah. Din berhasil setan wudah Nabi Adam. Nabi unin seninan yang lain kembi, kembi blok lalu tulis Siti Hawa lain. Begodol nangis di junuh Siti Hawa. Yang kembi nangis setan muk priak lalu nasib kamu gama ari semetot hau kembi priak aku dalam surga tahu ke au 5 tahun rencana nenek merantau sagude Nabi Adam lemak lamum le dunia mum le ma lalu bertupak merampek 5 lalu bertupak nuwung ndim yak mau mangan Nabi bahasa Siti Hawa ibu oh aku jadi kenjak yang lalu begawian lemak di bawah dunia aku baru biar aku jadi dalam surga. Ya ampun rayu Nabi Adam. Sila kakak. Berarti anu mai lalu buat hol di tiampun tebalak isi nenek. Coba bawa sila. Mum di kayun pelinggim. Sekedar sekek doang bawang tiang. Launu cerita bermirasa naran buat hol di. Kendi ari. Ni tebalak di si nenek. Dah kamu nu masih ngerayu. Akhirnya Nabi Adam luluh lantah. Tidak tega melihat istri tercintanya melanggar perintah Allah. Au lamun menojak sehidup semati kita berdua deh. Mai yat barang-barang baun adit barang-barang nafiran kita salahan si nenek. Mun baun si Nabi Adam bapak. Anu kocet pote kan mun bau. Demindaran si Nabi Adam mukmandek li tenggorokan Nabi Adam. Ye dari warisan pelinggim tiang dari dengan mamu. Nggih. Ye sin salah satu sin tetanduk alamatul buluk minar rijal. Tanda-tanda dengan mamu balik adalah tiwuk jakun. Lamun tiwuk jakun niki tanda wah balik. Kanggun dari wali. Ye luwi an tanda dengan mamu balik. Kanci dengan nina. Kembe saya nak menyangkut masalah perwalian. Nggih. Siti Hawa jak serakah. Dua mun bau sebelik-belik. Wa masak. Nggih. Wa kembuk-kembuk mun bau dua. Mun darah mun mandek ini buat dada. Ia jadi pegangan itu sak mama bapa. Nggih. Berembi rasen buat holdi telung dah sejelu telung dah semalam di nini telang rasen di nini telang ambun ilik tenggorokan Nabi Adam
Lamun buah-buahan di bawah dunia, buah apapun namanya bapak, enggak tau rasa nyekan saliwat ini baca tetap. Ada 5 senti alat sali baca tetap niki bapak. Ia tau narak rasa makanan minuman. Lamun wah liwat ini salima senti, apapun nama makanan minuman yang akan kita minum makan, pasti musogul bayi sambun. Mu telung dah sejeluh, telung dah semalam, di nini telang rasa ambun. Ya ampun tewajibang Nabi Adam puasa telung dah sejeluh, telung dah semalam. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa temani kang penunggum tiang gawe puasa bapak ibu? Ha ni was tengah enam. Was tengah enam lemak sambung balik. Jadi bapak ibu yang tiang muliakan tiang hormati, wasyuru itu wujubis saum. Wasara itu wujubis saum arbaatu asya. Adapun syarat dengan wajib gawe puasa ada 4. Pira syarat dengan wajib gawe puasa? Lamun di bedui salah satu di antara 4, ndit wajib puasa. Ada 4 syarat dengan sa wajib gawe puasa. Mbih sampat insyaallah lain waktu lain kesempatan bapak ibu nggih, karena wis tengah 6 makin ibu-ibu terutama untuk mempersiapkan isinya berbuka bapak-bapak di Bali. Mudawak nggih, karena kebetulan lui ai endah niki edman cata doa ne endah niki nggih. Ya bareng-bareng tutup sidu'e dengan harapan mudah-mudahan puasa pelunggum tiang di dalam bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelunggum tiang tekican sehat kuat di dalam melaksanakan ibadah puasa. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin insyaallahi lahumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بارك لنا في هذا الشهر المبارك وهي شهر رمضان المعظم اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع أعمال صالحاتنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا يا الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقا بعد هذا تفرقا مباركا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha. Mungkin itu khusus doa botol niki sai berniat hajat nabi saniat hajat nggih sebutang di dalam adat masing-masing. Ila hadrati rabbil abab wa mutirri qaballah subhanahu wa ta'ala al fatiha. Wa kadzalika al-fatihah ila sahibun niyah wa sahibul hajah lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asfahu bi sifaika wa afahu bi afiyatika wa dawa'u bi dawa'ika sifa'an ajilan min bada'ika wa maradika bi haqqil Qur'anil azim wa bi jahi nabiyikal karim wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Jailani. Alwaha alwaha alwaha.
as-sa'ata 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 al-ajal 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 al-ijabah 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 innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma asfahu bi sifaika wa afa'u bi afiyatika wa dawa'u bi dawa'ika shifaan ajilan min bala'ika wa maradika bi haqqil Qur'anil azim wa bi jahi nabiyikal karim wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Jailani alwaha 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 as-sa'ata 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 al-ajal 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 al-ijabah 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 inna ka'ala kul li syai'in qadir wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah.